Saya bacakan kisah dikatakan di sini mengikut tajuknya dalam bahasa Inggeris Last Train, dari Woodlands ke Tua Payu. Sebelum saya baca kisah pengalaman di stesen di dalam gerabak MRT apa yang berlaku, saya nak bacakan kiriman seorang pendengar. Suami isteri telah pun pergi memancing pada hari Isnin. Dan kawasan yang telah pun beliau kunjungi bersama dengan isteri untuk memancing adalah di kawasan Punggol. Dan dikatakan Punggol ni tempatnya kena berhati-hati. Sebab kawasan yang pancing ni pula penuh dengan hutan-hutan semak samun. Jadi dikatakan tempat tu memang tidak ada penghuni melainkan penghuni yang tidak diundang. Inilah pengalaman yang diketengahkan oleh Encik Ashik berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Perkara ini berlaku lebih kurang 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu di Punggol memancing bersama dengan isterinya. Anda dah tahulah sinopsis sedikit sebanyak kisah. Jadi saya akan teruskan ke muka surat yang kedua. Sebenarnya tadi sinopsis yang pertama, muka surat pertama tu adalah berkisahkanlah mereka suami isteri pergi memancing. Dan muka surat kedua ni kisahnya bermula di sini. Kata Encik Ashik, pengalaman beliau ketika sedang memancing, saya rasa nak terkucil sangat kisi. Jadi di kawasan saya memancing tidak ada keluarga mahupun pemancing-pemancing yang lain kecuali saya dengan isteri. Kami berdua ke sana menaiki kenderaan kereta yang saya pandu. Kereta tu diletakkan betul-betul di hadapan tempat kami memancing. Kemudian saya kata pada isteri, awak tunggu sekejap boleh tak? Saya nak buang air kecil, tak tahan lah. Jadi isteri tanya nak ke mana? Saya kata nak ke belakang. Belakang betul-betul kawasan nak masuk tu ada semak samun, Kisi. Jadi saya nak ke sana untuk legakan diri, nak buang air kecil lah. Jadi isteri saya pun kata okeylah. Saya ke sana membawa lampu suluh. Sebab waktu tu dah 11 lebih malam, Kisi. Memang kawasan tu jalan masuk ke dalam tempat yang saya nak tujui ni semak samun gelap gelita. Jadi semakin saya hampir, semakin dekat, semakin tu tak boleh tahan. Inilah katanya di sini, macam gitulah. Selalunya semakin dekat dengan tandas, semakin itulah kita rasa memang tak tahan. Jadi bila akhirnya saya dah dapat satu spot ni untuk legakan diri saya, kata Encik Ashik, apa yang berlaku? Sedang saya nak legakan diri, terperanjat saya nampak ada kucing hitam lompat kesi. Jadi saya terkejut sambil saya istighfar. Dalam hati berkata ni, kurang ajar punya kucing, takutkan aku je. Kemudian kucing yang bergerak tu berhenti. Benda tu berhenti, Kisi. Bila saya perhatikan betul-betul, di sana tu banyak lalang dan rumput-rumput yang tinggi. Jadi nampak celah-celah tu macam benda hitam. Lampu suluh pula saya suluh ke pokok yang saya legakan diri saya. Kisi, bila saya tegur, benda tu berhenti. Bila saya tengok betul-betul, kalau kucing takkan besar macam manusia. Kisi macam orang, Kisi. Macam orang sedang duduk menyangkung, rambutnya panjang. Tapi saya tak dapat lihat muka wajahnya, saya pun takut nak suluh. Cepat-cepat, Kisi, saya habiskan hajat saya, lari lintang pukang pergi ke tempat kawasan memancing. Kemudian saya kata pada isteri, Dah, kita bungkus barang, kita balik sekarang, kita balik. Isteri tanya, kenapa? Kenapa dengan awak ni? Tak apa, nanti abang jelaskan. Kita balik. Jadi, sepanjang kita bungkus barang-barang untuk pulang ke rumah, isteri tanya, abang kenapa? Sampaikan saya marah isteri saya. Awak jangan banyak soal. Saya kata, balik sekarang, kita bungkus barang. Simpan joran, kerusi yang kami bawa, kerusi lipat. Ada juga barang-barang yang lain semua masuk dalam kenderaan, baru nak keluar pergi. Bila baru nak berlalu pergi, isteri saya masih tanya lagi. Saya ni naik geram, Kisi. Macam nak marah betul-betul dengan isteri saya. Saya kata pada isteri saya, awak jangan tanya sekarang boleh tak? Saya ni tak sedap hati, kata Encik Ashik. Kemudian saya pandu keluar. Dekat jalan yang saya nak pandu keluar ni, kiri kanan semak samun dengan hutan-hutan kecil. Gelap, tak ada lampu, Kisi. Dalam perjalanan keluar ni, Kisi, isteri saya kan senyap, saya dah suruh dia diam. Sebab dia dari tadi tanya saya kenapa, saya tak nak beritahu. Jadi dalam perjalanan saya pandu perlahan-lahan lah sebab gelap sangat. Saya hidupkan lampu kenderaan pun memang susah nak lihat. Jadi kata Encik Ashik, tiba-tiba isteri saya ni yang sedang duduk diam, sedang senyap
kerana dimarahi saya dalam kereta awal tadi. Saya dengar dia sedang tengok tingkap sebelah kiri. Tiba-tiba dia, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia beristighfar berkali-kali, Kisi. Kemudian saya tengok isteri saya. Ma, ma, mungkin tak? Isteri saya istighfar tak berhenti-henti. Ma, ma, okey tak? Dia istighfar terus. Dia baca dan baca, saya tahu dah. Isteri saya dah nampak ni. Saya pandu keluar sampai dekat main road. Jauh, Kisi, walaupun memandu rasanya macam jauh sangat. Baru saya berhentikan kenderaan, isteri saya seolah-olah dah macam tak sedahkan diri, tapi mulutnya masih komat-kamit membaca surah. Saya tepuk bahu isteri saya terperanjat. Kemudian nafasnya tercungap-cungap. Ma, ma nampak apa tadi? Isteri saya kata, bila saya nak pandu keluar, cara isteri saya jelaskan apa yang dia nampak sama dengan yang saya nampak. Ada benda ni badannya hitam belegam, rambutnya panjang, Kisi. Sedang menyangkung tepi semak samun, memerhatikan kami memandu keluar dari kawasan itu. Kata Encik Ashik, bila isteri jelaskan apa yang dia nampak, sama dengan apa yang saya nampak. Saya ceritakan kepada isteri, terkejut terperanjat dibuatnya. Itulah kali terakhir saya dengan isteri memancing di kawasan Punggol dan tidak lagi kami berani ke sana. Sekarang ini kalau nak memancing pun biasanya kami pergi ke Bedok Jetty sebab di sana lebih ramai orang. Itulah pengalaman. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Ashik.